Soalan seterusnya. Masa sedang saya baca tahyat awal. Jadi tahwa dia combine. Salah tak? Tak bagi belakang ambil ke dia. Dasallah tak? Jadi tahyat awal, masa sedang saya membaca tahyat awal, mikrofon pula. Anak saya yang berumur 2 tahun suka naik atas riba saya. Batal tak solat saya? Dia tengah duduk semayang tahyat awal, anak naik duduk atas riba. Batal tak solat dia? Jawabnya batal kalau dia terketuk. Okay. Tak ada masalah. Neh, duduk atas riba. Jadi ada orang kata budak dok sunat naik duduk atas kita batal semayang. Tak betul. Yang betulnya yang disebut oleh ulama-ulama, bila anak kita tu dia ada najis, sama ada pada kemaluan dia atau dalam pampers dia atau pada badang dia, kita duduk, dia mari duduk atas kita, nak sama ada dia sunat tak sunat lagi, kita kena akad alih butepi. Kerana menanggung najis. Kalau tak ada najis, tak ada masalah. Pasal budak-budak biasa. Rasulullah SAW bila dia sujud satu hari, mari dengan cucu dia Hasan Husin naik atas belakang. Nabi nak akad, takut tak puas main sujud, Nabi jadi imam. Nabi biar duduk atas belakang. Cucu naik tengah sujud. Nampak? Tengah sujud, cucu naik atas belakang, khabar. Jadi Nabi sujud lama. Nak akad takut jatuh budak-budak. Lama sujud. Siapa sahabat kata, apa bolok lama nak sujud. Neh, rupanya Husain anak Siti Fatimah khabar atas belakang. Neh, ini kata ulama, dua perkara yang kita ambil. Budak ni tidak ada najis. Neh, bila kita timbang, kita tanggungkan tak ada najis. Yang kedua, tak ada masalah dalam semayang. Bukan kita panggil budak, budak mari duduk atas kita, tak ada masalah. Ini kita ni, dalam kehidupan dunia kita bersolat, anak mari duduk atas riba, tak sabar. Binatang pun tak ada masalah. Yang tak boleh, benda yang ada najis. Nampak? Kalau ada najis, tak boleh. Nama dia anak kita ke, kucing ke, ada najis tak boleh, ayam ke. Nah, kadang-kadang, dia tolak anak dia, dia tengah tahyat. Anak mari dah budak 2 tahun, mari duduk atas riba, dia tolak pagluling anak. Nak? Oh, dia kata, dia dah hak ayah aku. Neh, dah lah uduh. Neh. Dia tak ada masalah budak. Melainkan kita tengok sebelum semayang, kita tahu dah ada air kecing dalam pampers dia. Maka dia naik atas kita, kita tolak ke tepi. Tu perintah syarak. Nak? Jangan marah kalau tak ada. Sebab Nabi tengah sujud, Nabi biar lama. Sehingga sahabat tanya, kenapa Rasulullah sampai sujud lama sangat tadi? Oh, cucu aku duduk atas belakang. Kalau aku akak kepala kan dia tak puas main. Jadi aku sujud lama. Tengok, bukan suruh main dalam semayang. Tapi dalam semayang pun boleh lagi meraihkan kanak-kanak. Jadi kalau kita tengah tahyat akhir, anak kita mari duduk atas belakang, tak tolak lah. Melainkan ada najis. Dia duduk atas riba, biar dia duduk situ. Budak-budak, nak? Ni tolok budak-budak, dia nak manjing ayah. Time kita tak sahiyak, kita tak duduk sibuk. Belakung situ tak alik rumah. Faham tak? Balik pun lah. Time semayang gitu boleh nampak ayah duduk main duduk taribu. Tak ada masalah, jangan marah budak-budak. Nah, dia budak cek layang, mak main duduk taribu tengah semayang. Memang kita jek atas belakang. Kalau mak main duduk tu. Nah. Kucing pun tak batal juga, kucing. Sebab dia bukan binatang najis. Neh? Dalam dunia ni, Allah jadikan anjing dia suka main rumah orang kafir. Kucing ni main rumah orang Islam. Jadi comel dah Tuhan buat. Betul tak? Lepas tu kucing, kita semayang, dia duduk tak riba. Kita tidur, dia main tak batal. Kita nak tengok TV, lapak tu tak TV. Nak, ikut sama pasal apa? Pasal Tuhan buat jenis main orang. Nak? Allah ni bijak, hakim, sangat bijak. Maka dijadikan kucing mainlah rumah orang. Nak, kalau dia buat badak sumbu mainlah rumah orang balik awal. Kita tayak badak sumbu pun sendek. Balik awal tu. Nah, jadi macam mana? Tadi tak ada masalah. Budak-budak selagi tak ada najis, biarkan dia.
Neh, wallahu a'lam. Sebab badak sumbu. Besarnya dak tariba. Baru ni soalan ni memang soalan serius Ustaz eh. Saya tak tahu dia tulis ni Ustaz. Nak saya baca ke Ustaz baca? Saya baca dah. Soalan nombor 10. Bapa Ustaz dok berpasangan dengan Zizang masuk pertandingan Raja Lawak. Garanti menang punya dapat hadiah. Saya orang pertama akan undi Ustaz. Dia tulis gitu. Barali bukit kita ngajar-ngajar kita buat joke. Kita bukan nak buat kelakar benda. Saya biasa ngajar ni tarik orang muda. Nah, saya ngaji dulu dengan beberapa orang ulama. Dia ngajar terbuka. Tapi dia ngajar straight. Straight, kita memang kita nak mengaji. Tak ada masalah. Bila kita kawak kawan-kawan kita tak lekat. Bawa kawan, ramai kawan tak lekat. Dia orang tak lama duduk. Seminggu dua tak apa nak mari dah. Pasal dia straight, 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 wallahualam. Jadi orang-orang muda ni, nah, kita nak tarik suka kepada belajar, suka kepada hadir masjid. Jadi tu tujuan, bukan kita nak gurau benda. Nah, sebab dalam masjid kita pun sibuk dan kadang-kadang kuliah kita panjang. Jadi kita buat funny, kita buat joke. Nampak? Nah, jadi hasilnya alhamdulillah lah. Budak-budak muda dia suka mari dengar kuliah. Orang yang tak suka agama pun dia jadi suka agama. Neh, kita dapat feedback, kita dapat email daripada macam-macam. Orang yang terjerumus dalam lembah hina. Hok teruk-teruk. Nak. Dia kata dia suka kepada belajar sekarang. Pasal dok boring dan macam-macam. Dulu saya dok suka kuliah itu. Jadi benda-benda baru ni kita rasa nak. Apa benda orang-orang duduk kata kita gini buat gurau tak tahu tepat. Jadi kita rasa terhibur jugalah sebab dapat feedback. Hasilnya yang kita nak, kita bukan nak maknanya nak dengar pujian orang ramai. Kita nak hasilnya supaya budak-budak muda nak orang suka ke masjid, suka ke surau untuk dengar kuliah, tidak boring, tak apa benda ni rasa puas. Sebab bila dia orang boring, guru tak salah. Dia lari daripada pengajian, dia yang salah. Tetapi bila dia lari, walaupun kita ni tok guru ustaz tak bersalah kerana mereka lari, tapi mereka rosak. Nah, orang muda rosak. Bila orang muda rosak, anak cucu kita, generasi dia, jadi anak cucu kita rosak juga. Nah, jadi kita korbankan sedikit untuk fahami jua anak muda. Nah, kita bergaul, kita bergurau dan sebagainya. Alhamdulillah, nampak? Mungkin tuan-tuan pun rasa terhibur kalau mengajar straight gitu. Nah, kadang-kadang boring, puah, panah dan sebagainya. Nak kalau ada gura-gura sikit. Nah, jadi ni nak suruh masuk Raja Lawak pula. Bukan kita tak mau masuk, masalah kalau menang. Kalau kalah tak apa. Sungguh tak. Kita takut menang. Takut menang. Pasal dia takut bahang dia belum seorang dia. Padahal dia kata dia laju. Kau dia buat lagi. Dia, takut dia kata ustaz menang kerana saya je. Aduh. Takut dia kata gitu. Tapi kita tegak kot tahun lepas. InsyaAllah tak. InsyaAllah. Tapi ya sungguh betul-betul kata ustaz. Orang-orang kelakor ni orang cepat suka. Orang puan pun berakhir kau. Okey ustaz, kita pergi ke soalan seterusnya ustaz. Saya suka tengok movie cerita hantu. Soalan dia, apakah hukumnya sebab kadang-kadang sampai rasa takut nak pergi dapur? Isteri saya terlebih lagi lah takut. Itu lagi tu Ustaz. Molek soalan tu. Tunggu peluang dari tadi dah nak katok mu. Dok eh, kita sakit perut ni Ustaz. Tak apa, baik semula. Baik, dia kata soalan dia apa hukum tengok cerita hantu. Siapa nak pergi dapur pun takut, bini dia lebih-lebih lagi takut gitu. Oh, bini dia. Jadi disebut dalam fatwa-fatwa ulama, kita sengaja tengok satu-satu benda yang buat kita jadi takut, dan takut itu tidak memberi faedah kepada akhirat, makruh. Kita jawab ni direct ni. Nampak? Biar hantu duduk sebelah dah pun.
Kita hero, kita hero. Ha. Hero pun meratu dah. Ha. Neh. Pem di mutu langgar gitu nambung padinu. Langgar. Langgar selu kerung berbang. Jangan di lebong, tak ada agak kering lebong. Jadi kita sengaja buat benda supaya kita jadi takut, makruh. Ini pandangan yang muktamad di kalangan ulama-ulama. Umpamanya dia cari satu benda nak suruh dia takut. Takut tu tak ada beda jadi takut, makruh. Kalau membawa pada takut kepada Allah, sunat. Benda apa membawa takut kepada Allah? Umpamanya, oh dia pergi tengok orang mati, rasa takut pada Allah. Dia pergi tengok kubur, rasa takut pada Allah. Maka waktu sunat. Tapi macam ke cerita hatu ni, dia pergi takut. Patutnya tak payah takut lah. Sebab itu cerita je. Tapi buat apa manusia ni dia jadi takut? Nak? Cerita hatu ni dia berlakon. Hatu tu orang sungguh ke? Hatu ke? Belakon, belakon, belakon. Haa, belakon. Tak ada lagi movie yang dia ambil hatu sungguh. Tak? Sungguh tak? Lain dia pakai hatu sungguh. Kita pun takut. Takut lah. Mana siapa? Ni belakon. Okey, mumak jadi hatu. Okey, ini pakai topeng wak taring gini. Okey, action. Nampak? Sempurnakan ha. Saya. Mana kita tahu dah dia belakon? Kak! Mengarau kata. Ah, relax, minum air. Atu pun minum air. Minum air, minum air. Atu minum air dah. Minum air, sangkut. Minum air dah ke? Bukan atu sungguh. Dah kita tahu dah bukan atu sungguh minum air yang lain ada. Kita takut kok. Wadah ke cekedik? Haa, situ lah. Kata wadah marah. Bodik. Dia tahu dah patutnya kita tengok cerita atu untuk hiburan. Tengok atu tepik. Haa, suka. Patut baru betul. Pasal kita, atu lebong, atu lebong. Ni kita sendiri takut padahal benda tu lah konang. Mana kita? Tak apa sihat akal. Nampak? Tak apa sihat. Orang panggil cabut ayah. Bukan. Tak, yang kita perlu takut keadaan diri kita. Cerita dalam Quran. Cerita azab kubur. Nah, bukan salah tengok cerita hatu. Tapi hatu tu orang. Bila kita tahu dah hatu tu orang, kedian ditulis pula belakang tu. Hatu kubur, mamak. Kan dia ditulis nama kedian. Nah, Dracula, Yusuf. Semek atau kopek. Faham tak? Ada belaka. Bukan hatu sungguh, orang. Bila orang kita tahu dah berlakon, kita pergi takut juga. Nampak? Cerdik ke? Waduh. Ada. Bukan salah tengok. Jangan takut lah. Pasal tu lakonan. Nah. Aduh. Ada pula pergi takut. Siapa temang ni kecing. Kena tak ada lelaki, kecinglah kain. Kecinglah kain. Takut punya pasal. Ni pasal. Tak salah tengok cerita hatu. Tapi jangan takut pasal kita tengok untuk suka. Untuk hiburan. Ini bukan hatu sungguh. Nah, ni siapa takut tang apa. Siapa kecil kepala-kepala. Nah, ni tak betul lah. Wallahu a'lam. Hatu, hatu. Kita tengok cerita hatu tak jadi takut tak? Ngadak sama orang. Sungguh. Okey. Selazah eh? Tak ada tambahan asal eh? Haa, awak cerita benda. Tapi kalau saya tambah sikit soalan dia, kalau habis kalau kau tu cerita tu kau jadi takut. Kalau kau tengok cerita sedih, jadi sedih, nangis sok mau 2 3 4 hari tu, gua ni pula Ustaz. Dak apa sihat kat tu? Dia sedih tu bukan dia sedih sungguh. Ya. Yeah. Okey. Ngarah kata, okey, sedih. Nampak? Dah orang hok tukar tengok tu. Sama je lah hukum dia. Tu tengok dia sedih tu kat dia bukan dia tengok cerita. Dia teringat hok kisah dia. Baru dia sedih. Tak? Teringat kisah aku walaupun terkenal. Tak ada bining. Dah. Sedih ni. Dah tak apalah. Tutuplah soalan tadi. Kena ke kita sok emor? Jangan marah, jangan marah. Dok marah, hidung sama dok marah Ustaz. Dok Ustaz bawa kepuk dok ke kita? Mari. Jadi. Kita makan kepuk Ustaz. Soalan seterusnya. Ni ada kena mengena dengan Maharaja Lawak kita baru ni dah. Berapa dah ni? Ni soalan ke-12 Ustaz. 12. Awal lagi Ustaz nak gaduh mana? Awal lagi.
Kalau saya nak derma RM10 dalam tabung masjid tapi tersilap masukkan RM50, boleh ke saya minta balik duit baki saya? Oh, sedih. Mentang-mentang boleh tanya kau. Habis ni tanya. Dia salah bubuh dalam tabung masjid RM50. Dia nak masukkan 10. 10. 10. Tapi tak tanya kena khobek ke tak tabung. Nak bubuh RM10 terbubuh RM50. Faham soalan tak? Dia kata boleh minta balance tak? Jawabnya boleh, kena tunggu kat tabung tu. Siapa Tok Imam mari beritahu dia. Tapi takut Tok Imam kata mu tipu pula. Jadi masalah. Nah, jadi betul-betul lagi kata Imam, Tok Imam, saya sanggup bersumpah. Dan saya pergi ke mahkamah, saya boleh buat akad sumpah. Saya nak letak RM10 tapi masuk RM50. Jadi kata Tok Imam, pengerusi ataupun maknanya bendahari masjid, dia yakin dengan kita, maka dia akan beri balik RM40. Nampak? Tapi jangan malam esok mari pula. Tok Imam, salah pula RM50. Jadi tiap-tiap malam ni tau ni. Faham tak? Jadi tak wajib imam atau pengerusi masjid beri balik, sebab kalau kita tak yakin dia cakap benar, tak wajib pulang balik. Jadi kalau mana-mana hak salah bubuh RM50, tak usah minta balik lah. Nak? Sebab jadi itu adalah pahala yang tidak kita suka-suka. Kita nak buat 10 pahala, tiba-tiba dapat 50 pahala. Wallahualam. Itu dia. Tapi kalau nak buat gitu, macam nak buat tiap-tiap malang, nasihat saya pergi masjid berlainang. Orang dah cang muka. Walau. Saya kan bodoh jasa cerita kat lamang dulu. Lamang muda. Dia pergi cerita kat hak dia. Ini soalan kita, dia kita beri dia start. Okey, jadi kita nak bagi tahu ya, nak pengumuman kepada semua orang Shah Alang. Alhamdulillah malam ni ya, jemaah yang hadir pada malam ini lebih kurang melebihi 70,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron. La takrabu zina. Ambil gambar tak? Benar tak? Kita tolong boleh Ustaz ambil gambar orang ramai? Mari kita tolong sekeping Ustaz. Angkat tangan. Ketul sikit tangan. Debo. Kita tak biasa kamera mahal Ustaz. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balik pada soalan kita yang ke-13 ya. Banyak lagi soalan ni Ustaz sebenarnya. Soalan ke-13 berbunyi begini. Kenapa wanita suka berbelanja? Naik pening kepala saya melayang. Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je. Lain kali tak beli dah, tapi beli juga. Soalan dia kita Ustaz. Ni lah orang kata melalaikan. Melalaikan. Tak apa. Kalau tak kening tak apa. Tak kena melalaikan tadi ya. Jangan siapa jadi najis. Dah walalok je tak. Walalok je. Nak ambil saya ke? Ni. Okey. Bu bohong ni lindung lapu. Ada pula gadak lapu. Bodoh sok mo. Dahlah jadi pembantu kameraman pula. Jadi belakang malam ni. Soalan tadi hilang. Okey. Soalan yang ke-13 ya. Jangan sampai jadi najis ya. Kenapa wanita suka berbelanja? Naik pening kepala saya melayang.
Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je. Lain kali tak beli dah bang eh. Tapi dia beli juga ustaz. Ha. Ni masalah suami isteri. Suami dia kata isteri dia, kenapa isteri dia suka belanja? Beli semua, beli semua. Kadang-kadang kata tak mau beli dah, beli juga. Lah dah, beli juga. Jawapannya betul dah. Allah jadikan laki-laki dan orang perempuan. Laki-laki suami, orang perempuan jadi bini. Neh, isteri. Jadi kalau kita ni berbelanja seorang, dia tak lengkap. Nah, duduk seorang nak beli benda. Takkan nak beli puyuk. Nak beli dapur. Tak beli dah gitu mungkin duduk seorang. Jadi bila tu kita berkahwin, kahwin dengan orang perempuan. Orang perempuan ni dia macam budak-budak. Dia besar je. Ha. Berat, makan banyak. Tapi dia macam budak-budak. Jangan marah orang perempuan. Ha, pasal soalan, nak marah-marah zijang. Dia macam kanak-kanak. Budak-budak ni macam dia mainan kan. Dia beli lori. Nak pahal lori, pistol. Pistol dekat dalam tembok 2T, yoyo. Ada berhenti tau. Tak berhenti semua. Nak. Ha, maka mak dia kata tak. Neh, dia kira membeli. Pasal apa dia suka membeli? Pasal dia dapat free duit tu. Ha, kalau dia cari susah, memang dia payah nak belanja. Jadi suami kerja dapat duit, beri ke bini. Bini tukang beli. Molek dah peraturan dia, aturan dia. Neh. Allah jadikan orang lelaki ni cari duit kerja, orang puang bagi yang perhabis duit. Molek dah, kalau kita cari sokmo, dah ada orang nak perhabis, dak ke sewe namanya. Nak cari sokmo. Nak, lepas tu, mana nak tukang belanja, bini tak ada. Dia cari buat benda. Tak apa sehat. Ha, jadi kena dah. Dia berahi belanja. Tak boleh nak marah orang perempuan. Sebab tu dia ni jenis perempuan. Dia suka main, suka jolly, suka belanja, suka berjalan, suka cakap, suka makan angin. Nampak? Ha, sebab tu bila kita jawab nikah, kita kena ingat benda ni. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Ha, jangan suka sangat. Maknanya aku bersetujulah nikah dengan seorang manusia yang akan berbelanja parok duit aku kek gi. Ha, yang akan dia akan janji selantunya palsu. Yang akan maknanya suruh aku beli macam-macam, yang akan peningkan kepala aku. Ha, jadi kita terima lah, itulah isteri namanya. Tak usah marah ke dia. Kerana jasa dia besar. Nak, dia lahirkan anak kita, dia bergadai nyawa beranak, dia bergadai nyawa mengandung anak, dia besarkan anak susah pula. Nak, tengok masa dia nak beranak tu. 3 jam duduk dalam dewan bersalin. Kita duduk luar. Suami mana? Ada luar. Nak, dia duduk ambil nombor Messi. Nampak? Ha. Bini dia bertarung dengan nyawa dalam tu. Nak, ha, tu hak jenis moden. Kalau hak jenis beranak kapung. Nak, subuh sakit tu, pergi ambil tu bidang. Zohor tak beranak lagi. Balik tu bidang, orang kata balik dulu ha, laki kita nak makan nasi pulak, balik nanak pulak. Memang benda tunggu, mungkin biadah pada beranak tak akan nak tunggu aku. Balik tu bidang. Mari pulak malah kanu, oah-oah dalam bilik, tak beranak lagi ni, bedah. Daripada garik tu pulak, siapa tengah malang tu pulak, tak beranak lagi. Lalah tu bidang beranak. Ha, ni masalah, maknanya tu jasa dia. Jadi dia berbelanja lah. Patut kau puang, isteri kita. Jangan beri dia mitok, kita kabur dulu. Yang bulan ni tak mau tukar peti sejuk. Ha, tanya. Ha. Ni sopan ni dah 3 bulan ni. Patut kita tukar. Kita tukar. Ha, gitu. Baru suami yang baik. Kita jenis gitu lah kalau kahwin. Hei, mau jauh aku. Nampak? Ha, jadi dia berbelanja tak ada masalah. Pasal dia budak-budak. Sebab tu kau puang kalau kita jalan kat kedai sepepak. Oh, lapar kedai sepepak, listrik. Nak, kedai sepepak mutu, sepokek. Listrik. Lapar kat kedai apa benda ni, kedai mesej gaji, listrik kot, tak ada masalah dia. Nak, siapa kat kedai mah, ni buat cabut lipar. Ni buat cabut lipar, buat beki lipar. Tuk lelaki yang bodoh, beki juga lipar.
Kalau laki dia cerdik tu, kedamah tau. Nampak? Ini kodang lah kedamah. Dia jenis berbelanja. Kalau dia kata ni last sekali, jangan percaya. Kalau percaya, bodoh. Faham tak? Ha, pasal dia isteri kita. Mana last sekali, maknanya mungkin ada 100 kali last lagi. Biarlah, tak ada apa. Kita pun beri pitih ke dia. Biar dia belanja, kerana dia isteri kita. Dia lahirkan anak kita. Dia jenis budak-budak berahi berbelanja. Suka main. Ha, dalam gerobak ada 3 pasang dah dok pakai lagi. Nak, ne? Nak pulak 3 pasang lagi. Memang pasal dia lebih pada budak-budak. Tengok raya. Raya-raya. Kalau orang ada bini, mu tahu apa mu. Nak. Orang ada isteri tengok isteri 5-6 pasang, 8 pasang. Nak. Salah, tak salah. Jenis perempuan dia gitu. Jenis dia gitu. Oranglah kita tak hal. Suami dia kena balik raya 3 tahun lepas. Oleh lihat dia pergi raya. Kacing paratan tu. Angry Bird tu baik luar. Faham tak? Tak masalah. Ha, jadi bila biarlah orang puang dia berahi berbelanja. Bila pergi beli. Apa? Siapa lah agak Angry Bird? Dah kat baju seluar lama. Zik cabut po. Zuk, zuk, zuk. Tak kisah seluar buruk pun. Nak? Tak ada hal baju panah pakai lepak tapi bini tak boleh. Itu tugas dia. Dia berahi main. Dah kot mutagak dia. Aduh. Boleh tak? Boleh, boleh. Okey, ni soalan pelik sikit lah Ustaz. Saya ingat saya nak tanya, tapi ada orang dah tanya dah soalan ni, tak apalah biar ke dia lah. Ustaz, saya ni orang yang baik, rajin dan taat pada agama. Dan banyak lagi lah kelebihan saya. Jadi soalan saya, boleh ke saya jadi menantu Ustaz? Ada soalan, soalan. Sedok dok air tadi. Dok dia tulis sungguh Ustaz, bukan kita tulis ni. Ustaz, saya ni orang yang baik, rajin dan taat pada agama. Dan saya banyak lagi lah. Oh, dia kata gitu. Soalan saya, boleh ke saya jadi menantu Ustaz? Taat agama. Oh, dia kata. Rajin. Dia kata, kondong dia. Kata dia. Lawak. Angry Bird kot ni. Aduh. Stay berapa lah? Aduh. Okay. Tak. Tak perlu berasa. Aduh lah. Masalah banyak dah orang tanya nak jadi menantu. Tak ada masalah siapa-siapa pun. Nampak? Ha, orang yang baik, kerja, orang beragama bukan kerana orang kaya, tak ada masalah. Jangan hok kerja belakang dah tahu benda sudah. Nah. Ha. Jadi bodoh-bodoh ke diri dah main dia benda gitu. Nak? Ha. Dia tak dengar, tak dengar. Benda, benda. Oh dah. Tak apa tak dengar pun YouTube ada. Nah, balik buka. Tak ada masalah. Jadi bab perkahwinan ni nak jangan kita tekan orang ni begini, nak menantu kena begini, nak menantu kena begini. Nak, jangan. Orang yang soleh, orang yang baik. Bukan masalah kena pakai piah, ada janggut kena pakai jubah. Orang soleh, orang baik. Soleh ni Arab, Melayu panggil baik. Orang Islam dia soleh, dia baik. Walaupun dia kerja makan gaji kerajaan, dia orang baik. Dia jaga sembahyang dia. Dia tak curi harta benda orang. Nak, dia orang baik. Itulah orang yang kebaikannya ada pada nilai agama. Kata Rasulullah SAW, "Iza ja'akum man tardawna dinah fazawwiju." Bila datang seorang laki-laki minta anak perempuanmu dan kau tengok agamanya okey, baik. Mu suka dengan agama. Bukan dia ustaz, bukan dia alim, bukan ulama, bukan kiai, tapi dia sembahyang. Dia tanya kawan pejabat, dia sembahyang 5 waktu. Dia pakaian tutup aurat. Okey dah, biar tak kaju buah pun. Nah, bagus. Dia jaga bulan puasa. Ha. Dia puasa cukup. Tak macam orang tu, tak cukup. Neh. Ha. Tak macam kita. Sah. Bukan. Orang setengah-setengah orang. Nah. Ha. Degah hari berasa. Tak ada masalah. Neh. Ha. Itulah. Bukan masalah anak saya saja, anak siapa-siapa pun jangan kita kata orang ni mesti kaya, orang ni mesti gini, kena ustaz, kena apa, tak bagus.
Siapa nak kahwin dengan anak dia mesti ustaz. Nanti tak bagus. Jangan. Nabi tak tetap gitu. Mesti orang tu orang yang baik sudah. Kerana sahabat berkahwin dengan anak sahabat, sedangkan dia bukan ustaz, dia bukan alim pun. Dia taat perintah Allah, maka itulah pilihan yang baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tak ada beza pun, tak ada beza. Dah. Saja je kan. Soalan ni soalan terakhir ya malam ni ya. Pelik soalan ni Ustaz. Hukum ambil wuduk dalam keadaan bogel. Oh, mari nak suka kita tapi pelik soalan. Oh, jadi apakah hukum akhir dia? Ni? Oh, soalan terakhir Ustaz. Boleh balik ya. Ambil wuduk dalam keadaan bogel. Hukumnya haram, berdosa besar dan kena laknat. Seperti ambil wuduk bogel di kolah-kolah sejik luar tu. Pasal orang tengok aurat dia. Jadi haram. Dia ambil wuduk, dia tutup bila. Jadi siapa masa nak bang maghrib, dia pergi ambil wuduk kat luar tu lah. Kat tempat ambil wuduk awal, dia pun buang habis luar dengan Angry Bird. Dia pergi ambil wuduk tanya bogel. Haram lah. Jadi kalau orang dalam bilik air tak haram, melainkan kata setengah ulama haram. Tapi tidak ada nas. Ini pandangan ulama. Di antara pandangan Kiai Hajimi rahimahullah ta'ala, bekas mufti besar Jakarta, dia kata haram. Irama tu guru berpandukan pada pandangan beliau. Tapi bukan daripada nas. Ini daripada pandangan beliau. Dia seorang fuqaha. Kerana wuduk ni ibadah. Ibadah apa perlu kita pergi telanjang pula tu? Kalau mandi lain, kita nak takkan nak mandi kena pakai serban mandi. Tak. Jadi wuduk selepas kita sembahyang mandi pakai tuala baru ambil wuduk. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan tidak haram. Makruh sahaja. Nampak yang kita kata haram tadi luar. Nah, luar kat orang ramai pun gitu balik awal. Nah, dalam bilik orang tak nampak, tak ada masalah sebab aurat-aurat kita ni bila ada orang yang haram tengok, baru haram. Tak ada orang yang haram tengok, tak haram. Sebab tu kata kita nyajak, duduk luar rumah telanjang, tak haram. Tak haram lagi, pasal apa? Tak ada orang. Duduk dalam bilik, haram telanjang. Sebab apa? Mok tu tua ada. Faham lagi? Mulai ada natu gida pula yang wangi, dodek-dodek. Haram lah. Tapi dia duduk seorang je dalam hutang. Rumah dia jauh pada orang. Orang nak mari mesti lalu kot satu jalan, dia nampak orang mari. Dia duduk luar panasang, dia telanjang. Dalam kitab Ai'an atau Talibin, makruh saja. Dan kalau kita panah, buka kipas tak jadi apa, tak jadi apa, panah juga, lalah buka baju senang. Maka hukumnya harus. Dengan syarat tak ada orang. Nah, tubik luar rumah yang boleh ada jemur kain, telanjang wangi, tak ada masalah. Dengan syarat tak ada orang. Tapi jangan buat gitu. Nah, sebab apa nak khabar? Benda mana aurat ma yajibu satruhu. Aurat ialah anggota yang wajib kita tutup. Tutup dari siapa? Dari malaikat, bukan? Dari malaikat sunat, dari pandangan sesama manusia. Nampak? Ada manusia yang haram tengok, maka wajib kita tutup. Tak ada seorang manusia di rumah dia jauh pada orang, hidup luar masih rupuk main lanyang bongeng. Tak ada masalah. Jangan ngecik mata dah. Itu cerita dia. Jadi jangan buat. Lama tak boleh kira. Tak sedar. Dah ada posmen mari. Guana ayah haji ni. Nak. Posmen lama tak masuk tulang ada surat. Nak. Guana ayah haji ni. Olan yang wangi ni. Nak. Jadi aurat tu biar kita faham. Benda yang wajib kita tutup daripada orang yang haram lihat. Kalau daripada orang yang tak haram lihat, tak haram. Tak wajib tutup. Macam isteri. Isteri, tak sogok pun tak ada. Nah, isteri boleh tengok kita pada atas sampai ke bawah. Kita boleh tengok suami atas sampai ke bawah. Lepas tu nikmat perkahwinan. Kita boleh nampak nikmat, nampak tu. Nah, dah melihat juga nikmat nikah kahwin. Nah, melihat juga. Lepas tu lah, aurat tidak ada antara suami dengan isteri. Nah. Beres. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz ya, selesai ya malam ni. Dengan soalan-soalan yang telah kita tujukan kepada Ustaz.
Alhamdulillah. Dan saya berbangga lah Ustaz malam ni sebab saya dijemput di sini. Terima kasih kepada semua. Ya, tapi bukan bermakna kita nak habis, ada lagi. Kita nak masuk segmen kedua Ustaz. Ya? Boleh tolong pegang tak? Oh. Jangan sampai jadi najis. Ya? Kabur ke dia? Peringat. Ya, jadi mungkin ramai di sini yang tengok Ustaz dalam YouTube sebelum ni. Betul tak? Ramai yang tengok ya? Oh, macam-macam kisah ada. Kisah tu lah. Motosikal apa ni, orang puan selok belakang sikit kan, lajuk macam-macam cerita apa ni, jangan apa menyalah benda, ada kisah ustaz kita nak suka ustaz cerita ni pasal apa nama, jangan beranggapan jahat pada orang. Oh, siapa mana boleh pegang pada lain ni. Oh, teruk ustaz. Kita tengok cerita ustaz ya. Jadi mungkin ramai yang minat Ustaz Azhar, betul? Ramai yang minat, cuba angkat tangan siapa yang minat. Like gini. Agak angan lain kan eh. Siapa yang minat agak tangan? Saya nak ajak naik atas petah ni. Boleh tak boleh? Ah, ustaz boleh pergi belakang sikit lah. Kita nak 6 orang ustaz. Ustaz boleh ke belakang sikit. Oh bodoh. Dia telefon kita. Oh, tunggu. Dia telefon kita hari tu tanya. Hello, siapa ni? Zizang. Ah. Kita kenal dah, kita buat tak kenal. Bodoh Zizang. Sikit dah. Tepuklah sikit. Wasa kita dah menang malam ni. Ustaz tu kita nak minta ustaz ni. Ustaz bagi jawapan, siapa dia kah pemenang yang meniru gaya ustaz malam ni? Lijang. Ah. Ya ke tak ustaz? Kita nak naik Golf GTI sekali je. Okey. Alhamdulillah. Tepukan untuk semua. Terima kasih, Zah. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Ah, tu dia. Bodoh. Wei lagi. Ya, duduk peluk betul. Bukan senang nak jumpa Ustaz Azhar ya. Saya pun alhamdulillah ya. Banyak isu-isu dan soalan-soalan hak saya rasa tak boleh nak buat sendiri. Kadang-kadang kita manusia biasa, kadang-kadang benda-benda orang tanya. Contohnya apa yang saya berlaku, kes hantu bonceng. Benda tu bukan niat saya. Bukan niat saya. Kita pun bukan bodoh kata gitu. Maknanya kita tahu itu Rasulullah kita, takkan kita nak kata gitu. Tapi kesilapan saya situ, maknanya masa edit, masa dubbing semua dok sedar benda tu. Jadi tahu-tahu tu big. Oh, maknanya. Tapi tak apalah benda lepas. Tapi alhamdulillah tepukan Ustaz Azhar kerana menjawab masalah saya gitu. Alhamdulillah. Ya ustaz. Mai depan sat. Kau ni duduk belakang tu. Oh. Dan apa pun cakap seorang. Kita nak jadi ustaz ke kau kan? Ya. Oh. Jadi. Jadi dah. Order jadi. Kita. Oh. klik. Oh. Dok ustaz yang gini. Oh. Orang kata ustaz belum pandai main gitar sungguh ustaz. Dah. Dok anda? Dok anda. Kita boleh sikit-sikit lah. Dok sungguh? Ya ke dok? Oh. Nak tengok kita tengah? Nah, tengok. Kita. Pandai sungguh dok ni? Dah aja tengok main? Eh, kita main mau dulu. Sekejap eh. Volume. Sini. Ya tak payah ustaz, ada wayar dah tu bawah tu. Ni bukan. Bukan gitar kapuk ustaz. Gitar elektrik. Ni. Oh. Ada karang kan? Ada karang. Allah.
Tak tahu bila. Kan cakap moh agama ni kan. Tak apa. Aku boleh main gitu. What ada bunyi? Ah, tu dia. Dengar. Aduh. Tu je lah kita tahu. Sekok eh? Sekok je. Kok benda yang panggil? Oh ni, kok C sharp major tolak ke dalam. A minor. Ingat major kaki tak kata. Aduh. Okay, kita tengah. A mana? A. Kita dulu orang ajar kita B. B selalu. D, A tak dalam belajar dulu. Main je kau. Kok B? Lepas tu sekolah boleh B sama. Ya. Syang kami kasi ajar situ ke tadi, Zak? Ni, sedap oh. Lagu dia ni. Oh, tu ni lagu hotel ni, motel desa. Hotel ni? Tok, ustaz. Ni permintaan tadi orang mesej saya nak tengok ustaz main gitar. Hai, dah. Tak sungguh, ustaz. Dak. Ustaz. Ha. Dizang buat lagu, saya nyanyi. Ha. Kok. Kok B major 7 diminish. Kasih ni situ. Je goreng lagu. Blues. Mana. Mana. Kau ni mana? Boleh main coket. Letak jantung. Kursi dia ni? Ah, tu dia. Kita dah biasa main tu diri gini. Lima minit. Ya, nak dengar je. Dua minit, masih ada dua minit lagi nak masuk. Kalau tuang gi patah timur sebab mic kena pegang sendiri kan. Mana bila pegang mic senyap kita. Bila main kita senyap mic. Kena pegang sendiri tak? Oh, dok belajar di mana? Kita belajar dulu ni pengalaman kita mula-mula mok kita dulu kita buat alik gitar je maruh. Dia lepon lepa ke kita. Ya tak lari kau oh. Apa lepas sekolah tu ayuh kita main gitar. Ayuh kita beli gitar, kita simpan dengan gitar rumah. Hukum dia jangan sampai jadi naji. Dah kita nak tengok sungguh ustaz main ustaz tegak agak sekali ustaz. Sekali je. Saya buat kok je, buat kok je boleh. Oh, ustaz buat. Ajar. Ajar kok. Kok dia mana? Tadi lah depan. Ni. Mana A? Tu A major. Gini. Pegang seset. Gini. Belakang kan. Tu dia. Gini. Tu dia. No wonder tak katah gitu. Dah. Wonder balik gitu. E mana? E. E atas dia. E atas ada A ni. E atas ada A. Pakai pegang ke? Jadi tak apa sedap kat bawah. Wahai kau atas. Kau bawah kau ingat. Mana ni? Waduh. Alah tak. Oh.
Mi ho to lo o lo so xiao. Wo tao lo tiao ko lo xiao. Qin gong suo li tou ku xi zou lou. Ustan a za ha o suo liu. Zi zan to lo ti soi lui. Jangan sampai jadi najis. Jangan sampai jadi najis. Nak main pun tak apa ajis. Gua ni beli tak nak ikut warna gitu kita. Ambo pelik je. Pelik-pelik kau ustaz ni. Oh. Hotel. Kelah. Kelah tak? Dahsyat. Main, jangan main. Siapa jadi galik? Siapa jadi? Najis. Jadi insyaAllah. InsyaAllah kita serahkan kepada persembahan seterusnya. Peserta. Ya, yeah. Peserta. Persembahan seterusnya. Ustaz. Yeah. Okey, jadi apa-apa pun kita beri tepuk tangan gemuruh untuk Ustaz Azhar. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Jadi kita nak teruskan dengan persembahan kita pada malam ini. Di malam yang penuh gilang-gilang, kita menanti ya untuk tahun yang seterusnya. Alhamdulillah malam ini tepukan untuk anda semua. Jangan ke mana-mana. Kita ada persembahan lagi untuk anda semua.